Sedikit teh bu. Udah pasti di bawahnya. Oke, maksudnya itu kayak sama nih. Itu gagang di sini di depan. Atas komplek A B atas besar rak full rak besar lubang. Oh, sama ya.
besar berlubang tengah R22 pieces. Besar full R1 2 pcs lebih sepertinya full 2 komponennya dulu satu pcs samping SP 7 pcs 4 pcs yang besar 4 pcs oh belakang besar jenggal jamnya enggak ada. Oh, ada di dalam sini. Ini jamnya. Ini dasar-dasar totalnya ada 1, 2, 5, 2 piece, 2 piece, 5. Atas besar. Hak besar full. Lihat lagi satu adalah bagian bawah, letakkan R1 di bawah lantai dengan posisi terbalik. R1 yang mana ini ngomong R1 ya kaca ini ada 4 kaca begini kan tidak mungkin kayaknya kalau terbaliknya itu rata kali ini. LSP mana? LSP. Oh, LSP dari samping bawah.
Oh, Insya Allah, kalau nggak bisa nanti nanti marah kalau aku ganggu. Ini udah diliatin dari tadi. Liatin doang. Iya, hampir aja. Tapi nggak gantungan. Anak gue, 3 biji. Ini bagaimana? Enggak ada yang ngata bahasa. Masa ini di sini Musa? Itu di pala kali. Hah? Ukirannya kaki, Mak. Kalau nebak asal nyocok doang. Lihat aja belum. Aku lihat gambarnya tuh kaki tuh. Ada buat itu juga mana? Ada. Kamu lihat mana? Gambar itu mana? Mau kira apa? Kalau atas mungkin ini gitu. Kan ada dua tuh. Oh, ada atas ada bawah. Nah, ini mungkin yang atas. Ini yang bawah. Aceh-nya ada 5 nih. 5 2 3 4 5 6. MB itu mahkota bawah. Mahkota bawah. Ini ada yang WhatsApp saya siapa? Oh, SMP. Pasti ini ada katakannya dulu ini. Kayaknya yang bawahnya yang ini mungkin kah? Ini rak pasti. Cuma ini kan ada
C-nya 1, 2. Acak, acak, acak. Ada lubang buat masuk ceplok seperti ini. Bukan ada lisan ini. Tapi kalau dari lubangnya ini begini, larutnya. Nah begini, ini begini. Nah ini begini. Tapi kok nggak ada lubang perutnya sih? Berarti ini nggak ada lubang perutnya. Di sini coba. Masuk begini. Kunci. Oh ya, harusnya ada kaki-kaki begini kok tidak slip gitu loh. Ini ngaduknya ke atas terus nanti ditaruh ini katakan, tapi ya enggak mungkin coba kalau misalnya begini.
itu enggak ada tulisan di baut. Oh, pasal 10 pada KC, LSB dan MB. KC. Ada KC dan MB. MB. Udah ditutup semua, tadi perasaan dibuka gambarnya deh. Iya, kali tutup barusan. Masa rak paling bawahnya begini nggak rata kalau misalnya dibalik kayak tadi masangnya sih ada strip ini. Tingginya 1, 2, 3. Ini besar 3. Ini pintu sini juga. Satu. Kita pada masuk begini.
cari mas keluar. Apa yang dalamnya begini? Ayo. Video 5 jam enggak selesai nih. Saya pasang apa di dalamnya begini. Kalau misalnya ini posisi begitu, ini ada mahkotanya di gambarnya. Apakah R1 di bawah rangka dengan posisi terbalik? R1 mat saja sudah salah itu omongannya. Ini perbedaan samping-samping apa ini bisa saling tukar-tukar kan? Ada cintirnya di sini. Tapi mana dalamnya kayak gini kali ini. Ini dalamnya emang gak rata ya. Kemarin gak lihat ya.
posisi di atas ini. Ini celupannya nih ya, ini kalau ditekan cepot dia akan mengunci di sini. Nih lubang ini akan mengunci begini. Lubang nih kan lubang nih ke sini lubang nah, tiga lubang ini ya kian sih lubang ke sini kedua mana ini satu atau gimana nih. Atas sama bawah kan ada itu aneh ada apa ini aneh kotaknya atas bawah itu di sini tulisannya ini R1 langsung dipasang dulu tuh letakkan R1 R1-nya ada berapa di sini R1 cuma ada satu dua biji sedingnya bener yang kembar ya. Saya kurang baca. Ya kan bilang ininya ada dua atas bawah dari tadi. Ini kan buat tengah satu. Terus mak jadi mak. Tinggal lubang-lubang doang. Itu sama yang buat foto juga. Ada sama harusnya tidak ada ini yang kecil sama kan buat kaki emang ada kaki emang di atas dikasih kaki juga PA ya, nah ini buat ginian tudungannya tetap dipakai pegangan tudungan tuh pasti ada perbedaan antara atas dan bawah harusnya. Semua. Coba lagi sih. Besar, masih masuk. RI1-nya 2 pcs ya benernya. Sampel alas besar yang saya baca 1 pcs yang berbeda sendiri ya Bang. Apa-apa namanya orang ini salah ikhlas. Ih, kayak gitu sudah menyalahkan saya. Apa enak-enak aku dibeliin apa? Siapa nyalain? Orang ditolongin ya kayak gimana gitu. Mikirin juga. Ya itu pikirannya benar. Lagi benar. Yang buat depan dan belakangnya mana itu sama ini ada juga ya maksudnya mahkotanya ini mau pasang depan aku udah akan untuk mata-mata mahkotanya bukan nalar ya nalar perbedaannya sama apa masih sama beda ini yang bawah nih pendekan iyalah untuk panjangan kota atas masuk itu yang mana? Oh,
Kasih bolak jaring. Iya benar ke situ. Nih ke posisinya. Berarti yang ini jumlahnya berapa? Coba cari sekrupnya mana? Ya pakai sekrup siapa sih? Dar. Sekrupnya cuma satu macam. Saya cuma di luar doang. Ya, kita hitung sekrup. Sekrup yang sama sini nih. Nah, begini. Oke, 20 yang begini. Sama juga kayak lubang-lubang itu.
sana. Ada yang nggak dipasang lagi. Bagian lain seperti apa? Pengedap. Ini listnya di mana? Di bawahnya dia bu. Aku bisa kasih bawah. Makanya kamu nya kok gede ya, kalau nggak di bawahnya nggak tinggian. Nggak masuk ke sini maksudnya kamu. Tinggian bukan gede. Tas kok semua pindah atas tidur tas. Kenapa pindah? Kenapa? Kerah dong kan? Mendingan lampunya. Hah? Lampunya silo. Ini memang kan sudah dikasih. Ini ada tembok pembatas bilik kamu dan aku. Ini bilik aku dan itu bilik kau. Get out. Terus ya? Get out. Di belakang dikasih juga nggak ini? Di sebelah kan ada nggak? Masa nggak ada? Tinggi kan ranjangnya mama kan? Hah? Gede tapi hasilnya 20. Kalau lebih berarti harus 1. Oh ya pas. Pas 20. Semua berarti. Semua. Tinggal 3 lagi berarti buat di sini. Berarti ini enggak selalu. Posisinya
Setengah dua aja sih. Ini tadi kemana ini? Kemana-mana, Pak. Aku cuma nanya, Pak. Jangan marah. Jam... Tadi kan yang lewat jam 12.05 menit. Langsung bilang abang. Duduk aja sendirian. Ya mau disudukin gitu rame-rame ya, Tas. Di atas motor. Ibu-ibu yang lain gak biasa. Biasa apa? Yang ngobrol yang kena. Ya, kamu kenalan terus kan kenal ngobrol. Kemarin udah sampai dia yang ngobrol ngobrol itu lagi ngobrol aja. Anaknya manis banget. Dipunyai tembong. Itu dijilat apa gimana bisa tahu manis? Ya lah orang dilihatnya enak banget. Emang kamu aja geragas. Cowok ya? Cewek. Okay. Pas waktu itu kita ke bawah ya Tas. Diajak gak mau dia. Iya bang, si Tasnya mau ke sana. Bonceng. Rumah di mana? Sama. Pas dia deket ayam ke sana lagi. Pembawa. Kelas berapa? Sama sekolah sama Tas ya. Kelas berapa? Nah. Itu dong pertanyaan jawabnya jelas ya Tas. Tas coba kau jawab sampai itu di laptop Tas. Buat laptop di komputer. Si Pika sakit, jadi dia dapat di belakang Tas. Hari pertama, kedua, tiga hari nggak masuk. Jadi mama. Ada WhatsApp nggak? Di komputer nggak ada? Orang WhatsApp. Adanya apa? Ya nggak kelihatan itu ada WhatsApp. Komputer WhatsApp nggak ada. Sendiri kan saya belum cabut nama. Saya tahu ada namanya ketika. Kalau ada namanya sudah selesai dari tadi. Mau beli apa gitu tanyain. Mas aku mau beli penahan sepatu sama sepatu bisa dipakai tapi jangan sampai salah. Yang dipesan apa foto barangnya gitu. Iya pesan apa nih? Cakep orang apa nih? Cakep banget. Siapa uangnya? Aku mau beli penahan sepatu. Kocap kirim kemana gitu? Dan kuncinya segitu memang. Tunggu dulu. Jangan kunci.
kecil itu. Oh, yang tebel buat ini. Itu buat ini kan ini, panas. Besar belakang 4 PCS besar belakang biji ya berapa besar? Berapa besar ya? 4. LKB. Berarti sama semua ya. Mama tas. Mama. Ada tulis sama ada dulu yang pasang. Belakang dulu. Samping samping baru belakang ya. Iya. SP SPL CL. Oke. Okay. CL ada berapa? SP ada 7. SP ada 7 pcs. SP 1 cuma 1. Berarti yang tebal kali yang 7 macam sama berarti 1 2 3 4 5. Coba itu sini. Sini. 5 6 7 Oh, 8. Berarti ini Pak yang tebel tuh. Ini beda sendiri. Coba. Oleh apa? Hah? Ini 7 sama persis ya semua. 7 samping SP. Samping 7. Samping kiri. Transfer bos. Saya jadi biskoci. Samping kiri nih SP satu Pak. Skoci sama. Omong-omong. Samping kiri berapa kamu tanya tas? Nih, samping kanan satu. Sekotnya berapa itu? SP, SPL, SP, SP 2 satu picis, SP kanan 2 satu picis, SPL satu picis, itu satu, terus ini satu ya coba, ini satu-satu, ini beda sendiri soalnya, satu picis. Iya, berapa? Ini saya hari ini mau. Kamu jawab mau berapa gitu. Ini saya anaknya yang jawabin gitu. Papanya lagi sibuk di kamar mandi sama mama gitu. Mau beli berapa? Satu pcs, satu pcs. Ini belakang besar 4 pcs. Samping laci SPL satu pcs. Samping laci SPL satu pcs. Samping laci. Samping laci satu pcs. Sekat laci satu pcs. Sekat laci. Oh, sekat lacinya itu paling tebal.
yang satu pisah 1, 2, 3, 5 ada 5 yang kelihatan begini. Ini satu aja. Ini beda nih. Oh iya. Kalau bolong berarti kayaknya yang gini ya. Dia juga pada ada potongan ya. Terusan dia pinggiran kali. Pintu. Dia pintu pinggiran paling bawah. No, 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 berapa no? Oh ini ada keluar. Ini sampai lewat sini ya. Ada ini di atas berarti. Sampai ke atas yang ada kantungannya. Ini totalnya 1, 2. Ini yang itu ada yang sama gak? Oh itu ada kaki ini. Ini ada pasangannya nih. Ini sama ini. Ini depan-depan. Berarti itu SP1, SP2. Ini ditaruh jangan diangkat begitu. Belakang ini. Satu sekoci. Oh, satu sekoci bordir S900. Terus? Satu sekoci doang? Tanyain satu sekoci doang gitu. SPL samping laci SPL sekat laci CL badan laci 2 pintu laci 1 pintu laci cuma 1 laci 2 oh pintu laci itu pintu laci itu iya. Hah? Iya bisa gak? Bisa tahanannya nggak jadi gitu tadi ini kan buat yang atas dan yang ada ini gitu gitu loh. Coba coba lihat yang itu. Ada buka nggak? Ah, sen. Ini sama ini satu macam. Posisi di mana, Mas? Hah? Posisi di mana, Mas? Siapa lagi? Borak. Oh, jawab lagi di Banjarnegara gitu, lagi sibuk soalnya. Lagi. Eh, ini siapa gitu tanyain. Tanya dulu lah. Berarti mau di atas ini. Dari siapa? Ya, besok-besok MLH
Ya, ini kan nanti disiapin. Tapi masa dibikinnya ini ya? Oh, dicerapin nanti alat tuh, tarik tuh. Kalau udah ngunci ke sini. Jangan dicerapin dulu. Sih, enggak mau masuknya tapi jangan ditekan. Nah, ini tuh, nah ini tuh. Kamu masang tuh dari dua dulu, Mama. Jangan langsung ke tiga. Dari satu ke dua dulu. Nah, kita cari SP dan SPL itu ada berapa? SP-nya berapa? Nanti cek di sini. Nah, SP mana? SP 1. SP-nya ada 7. Ada 7 berarti ini 1 2 3. Ya. SP ada 7, terus SPL-nya ada berapa? SPL. Kita cari di sini SPL. SP2 belakang SPL ada 1 pcs. Berarti adanya posisi di pinggiran. Nih. Di pinggir SPL-nya. SPL-nya mana ini? SPL tuh. Ini ada garis-garisnya. Bukan di tengah ini, tapi di pinggir. Kayaknya ini buat selotokan laci. Jadi penempatannya ada di sini kemungkinan. Depannya mana dulu? Nah, begini. Kamu kalau nggak sekolah tuh ya sama kayak saya kan kayak gitu caranya. Soalnya ini nanti tempat laci sayang. Ya apalagi? Iya, gotong royong, belajar negara, tempatnya kreatif. Oh. Kalau di rumah belajar kabari mas. Oke. Oke, ini saya jawab putrinya pak gitu bilang. Ini saya putrinya yang jawab pak gitu. Nah, ini sudah mau masuk. Ini bagian laci soalnya, Ma. Ini selodokan laci. Ya. Jadi cari lagi yang sebelah tengah sini yang ada buat selodokan laci. Yang mirip begitu tuh yang di belakang dirimu. Nah, begitu. Aku ini pandai, Ma, sebetulnya. Cuman pura-pura bodohnya. Dia percaya. Ini kan. Ini CL, CL tuh tulis tuh CL tuh. Ini ada tulisan CL tuh. Sekat laci, sekat tuh di tengah-tengah. Kita langsung masukin sekarang gue nih. Apa lagi? Sini kirim kemana ya? Sini jadi ke Tegal. Ke Tegal. Munase di A Desa Grobok Kulon RT 2 RT 1 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal 52471 Jawa Tengah. Oke. Wah, alot sih. Ini yang di tengah. Kalau tuh saya sekat laci berarti. Belinya itu. Ongkos kirimnya bayar di tujuan aja ya pak gitu om. Waduh. Kan kebalik itu nya mama kotak antusiasan yang kebalik yang ig-nya. Ini. Transfer harga barang aja, ongkos kirimnya bayar di sana gitu. Pakai jen deh. Kok kamu balik? Tinggi sama ya. Yes, ongkos kirimnya bayar di sana. Ya, transfer harga barangnya aja nanti pakai jen deh gitu. Kalau gelut taruh main jangan kayak gitu terus ya. Suara berputarnya. Balik maling sih mah masukin malah kayaknya ini yang nih ongkos kirimnya dari saya rasa ada barangnya aja 85.000 ditambah 145 iya. Belakang ya, Mak? Betul saya, Mbak. Iya. 145.000 ditambah 45.000. Thank you.
ya kamu jumlah itu jumlahnya berapa? Lalu ini yang ketiga adalah tambah kita apa lagi? 145.000 tambah 85.000. Nah sekarang pakai yang itu laci yang bolong tuh, laci bolong. Berarti satu gini ya, bolong gitu aja ya. Begini ya. Ada dua kan? Jadi di bawah pasang belakang dengan belakang ke bawah, pasang belakang. Tapi kalau begini sih memang pas begini. Maning yang orang dunia ini gitu juga yang tadi sang koleksi ya, ya dunia yuk. Hah? Ini anak yang cewek di rumah yang sana apa bukan yuk, iya tapi yang kecil gitu. Ya iya tapi yang kecil gitu, kalau yang gede nggak mungkin lah ya. Coba lihat yang satunya lagi, berlawanan gak sih? Harusnya berlawanan dong, atas dengan bawah. Coba tuh. Kayak gini sama ketemunya, pasti halusnya di atas ya. Iya kan? Coba langsung kakak ini lagi bingung. Ya nggak bisa, pasti kamu yang. Oh, bener ini di sini mah. Yang tepatnya di sebelah sini bener-bener. Betul. Sebelah kiri. Ya kan. Masuk ke dalam, kalau keluar baru namanya keluar. Mau kecepit bangsat. Yang itu gimana? Suatu lah saya belum sholat. Iya. Ya Allah ini belum mandi ini juga.
nangis curah lo sambil kerja cuy. Itulah. Dua, tiga. Yang ketiga setelah delapan terus tutup. Setelah ditutup ini nomor empat pasang ke space space space. Terus nomor tujuh. Ini sama semua nih space space space. Ditinggal pergi akhir aku. Awalnya sendiri balik ke rekan mandi. Bilang apakah air hangat malah nggak diambilin air ya lupa nggak dikuahin dah udah jadi makan ada sayur asam papanya udah apa ini ah harus biasa cewek kan yang orang kumun Allah masa Islam istri Waton ya, Waton. Kau sih nggak bisa ngumpul pasir ya? Kampung aja. Kau sih nggak bisa ngumpul pasir. Gantungan. Ini dikantung masa tetap banget. Iya. Kasih kirim kok dan bingung malah. Iya sih. Eh, kok kar kopi tak pecah malah gagal dengan kau gagal aja senang yang lain. Ya kayak kau itu. Semua ini karena anak kuwaton, anak kuwaton, maton. Kalau anakku cowok ya sudah pasti ngerangkai sendiri mah. Minta motor nggak perlu saya rangkai. Nanti kalau udah begini masih berantakan juga. Alasan.
aja deh, papa orang yang terkasih deh. Jadi baik baik, mama baik. Kalau ya, yang marah marah dan marah betul betul marah. Papa lagi baik baik, selalu baik papa. Atas videonya kurang jauh kalau di atas. Videonya kurang jauh, sudah nggak kelihatan lagi dong. Tuh videonya tuh. Udah 1 jam lebih. Ya ini lagi dipendekin dulu biar enggak ini. Iyalah. Suka-suka papa. Apa-apa papa kok. Ini mana ini? Ini tinju sisan lebam biji mata kok. Ada masuk. Iyalah. Kita belum. Kasih kita. Ya. Begini kamu, memang buat tampongin rumah kamu bagus betul. Di belakangnya ini ada di belakangmu. Masih ada satu lagi ya. Ada yang untuk pasang itu bagaimana yang gede? Dur, bak. Hah? Ane ini. Tutupan yang bak. Ini atas. Paling atas sama. Oke, itu paling atas deh ini. Masih ada satu tingkat lagi. Iya, bak. Hah? Tuh lihat. Ini masih ada satu tingkat lagi. Tingginya masih tinggi satu lagi. Wah. Ini bentuk. Ini begini. Oh ini RI 1 sekarang. Hah? RI 1 nya berarti itu yang sendirian tuh. Itu kan yang ada teman. Eh itu atas berarti, berarti yang ini. Ah yang ini berarti. Ini. Enggak, yang ini dulu kayaknya. Coba lihat. Wah. Ini yang paling atas kayaknya ini. Yang ada rata begitu paling atas ini. Coba cari, coba cari. Ini lagi. Yang bagian paling atas tuh. Ini RI 1. RI 1 ini, RI 1 ada. Ini AP 1 plus. Ada 2 biji sih benar. Ini naik. Berarti yang ini sudah rata. Ini. Betul deh. Tunggu dulu, kamu lihat ini sini ya, kunciannya. Kita lihat kunciannya dulu. Kunciannya betul. Kuncian betul. Thank you.
udah begini mah. Senyum dong. Atas besar itu. Atas besar itu terakhir yang penutup kali. Soalnya beda benar. Nah sekarang setelah RI 1 kita balik sekarang ke bagian sini. Jadi benar. Ya tutup. Kita pasang lagi satu dua doang. Nah. Halo. Jadi di atas gelombang begini ya. Bos, sebenarnya pernah lagi ya. Berarti masih ada dua lagi nih. Satu, dua, tiga. Ujung kuning. Ini laci. Tuh. Yang ini harusnya ada beginiannya nih. Buat naruh malangnya begini, Mak. So, itu ada tujuh tulisannya, Kak. Ya benar yang di sini nih. Yang ini harusnya pakai yang ini. Nih, yang ada ini yang ada begini. Nah, begini. Ya, tergantungannya ya, teman. Ya kan? Copot lagi nih, Mak. Copot lagi. Tukang kayak gini, tapi jadi ada pengalaman ya tas. Iya. Jangan dulu, popes. Jangan diangkat dulu. Ini kalau kamu mau angkat sudah sini yang lagi dicongkel itunya. Ini dorong ke atas ini. Buahin tas. Ada soketannya. Kalau ketarik paksa, patah. Yang ini buat di sana nanti. Kok mana ke atas? Mau panas sih. Cari dulu benar apa tidak. Balik kok, antam silisan gula. Nah, ini belum krok nih. Ini enggak masalah, tapi kan terbalik. Kalau terbalik, lubang kleknya enggak sama, Mak. Terima kasih.
Di tinggi memang. Kalau milih siapa sih ya? Anak kita kan bakalannya tinggi kok. Itu masuk ke lantai. Pintunya. Masuklah. Ukuran kalau pintu standar. Ada kan kuncinya? Ini satu lagi nih. Masalah, nggak ada lagi soal. Angin mah itu dalam rumus itu kan pasti. Kira buat gantungan apa buat apa bolongan? Dan tadi juga ada semua bolongannya. Ada. Ini semua ada di sini ada. Maksudnya ya. Iya siapa? Kamu. Nanya doang kok. Ya tas ya. Karena lo malas tidur. Oh tuh emang orang malas dari tadi tidur mulu tas yakin mama bisa ntar kamu tidur tas. Iya wajar dibilang malas ya tas. Iya aku sendiri lagi malas gitu. Tapi yang coklat mana itu? Eh? Yang mana? Habis ini berapa? Nah ini. Belakang ya. Baru ini berarti terakhiran nasi itu ya kan ya. Listnya sama list A pasti. Dari sana aku ya atas dulu tuh makanya ke situ ya tinggi mak lemari yang ketinggian apa orang yang kurang tinggi lah lemari ini lah perasaan di mall kayak nggak tinggi banget begini nggak boleh atasnya mau dulu kan mau mall juga ya tas. Kamu ini kan menggugur ya, naik satu tingkat. Tapi kayaknya orang macam dulu. Mudah tas lakonnya jenis ini.